kita akan buktikan bersama bahwasanya virus atau akhlak buruk itu akan menular kepada yang lainnya. Kamera bisa mendekat, kita buktikan. 1, 2, 3. Bang Ozan TV, inspirasi dakwah. Adil fi usran kiasa. Urus-urusnya kedudukan manusia di mata Allah pada hari kiamat adalah mereka yang ditinggalkan oleh manusia yang lain karena takut. Janganlah engkau menyembah Allah dengan niatan untuk diberi, tapi sembahlah Allah dengan niatan untuk diridhoi. Karena ketika Allah ridho, engkau akan ditakjubkan dengan segala hal yang Allah beri. Itulah cara bagaimana kita mengundang kebaikan dari Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 154. Apa kata Rasulullah? Salatat. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sekarang di tengah-tengah lautan, walaupun gelombang menerjang, ombak menghantam, ia tetap berdiri dengan kokoh. Hai Ka'ab bin Ujrah, ia akan masuk surga seorang manusia yang dagingnya tumbuh. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah ya Rabb, kami telah melihat, kami telah mendengar ya Allah. Balikkan kami ke dunia ini ya Allah, kami akan berbuat baik kembali ya Allah. Salli ala amalakum, salli ala nabi wa tabassam, dan nabi tabassam. Oke, Dar. Iya, Bang. Di sini Bang Ozan punya kartu. Okay. Pernah main kartu? Pasti. Oke. Okay. Jadi di sini Bang Ozan, kalau dalam istilah dakwah, Bang Ozan beri istilah ini adalah aksi cerdas. Apa itu cerdas? Ceramah dengan analogi sulap. Nah, berarti nanti akan ada pesan yang bisa kita ambil dari sebuah permainan ini, ya. Oke. Okay. Jadi di sini Bang Ozan punya kartu beda-beda. Iya. Ya, beda-beda ya. Penonton, pemirsa bisa lihat beda-beda atau saya bisa bantu seperti ini. Kartunya beda-beda. Oke, sekarang Idar bantu Bang Ozan untuk bilang stop di mana aja. Oke, hitungan ketiga. Stop. Oke, sekarang ambil kartunya. Oke, kasih tahu penonton. Jack Diamond. Jack Diamond. Kartunya adalah Jack Diamond. Oke. Bang Ozan analogikan, kartu ini adalah ibarat virus. Atau bisa kita katakan yang sedang mewabah sekarang ini adalah virus corona. Artinya apa? Sifatnya virus apa? Menyebar. Menyebar. Jadi kalau kita berdekatan dengan virus ini, maka apa yang terjadi? Coba Idar bisa masukkan di mana saja kartunya. Silakan. Atas, bawah. Atas, bawah, tengah, terserah. Tengah. Di tengah. Oke. Oke, kita taruh ya. Oke. Oke. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan mempengaruhi yang lainnya. Karena dia tidak melakukan social distancing. Sehingga apa yang terjadi? Teman yang di atas akan terpengaruh. Oke, saya tunjuk ke penonton. Nah, Jack Diamond. Virus ini menyebar dengan yang lainnya. Kemudian, kita misalnya taruh bawah, ya. Dia misalnya pindah ke bawah. Sehingga apa yang terjadi? Dimanapun dia berada, dia mempengaruhi yang lainnya. Sehingga coba Idar bantu Bang Ozan bilang stop lagi. Oke, stop. Nah, sekarang kasih unjuk lagi penonton. Kartunya Jack Diamond lagi. Oke, taruh lagi, silakan. Padahal kartunya beda-beda ya. Oke, jadi di sini Bang Ozan ingin memberikan sebuah pelajaran bahwasanya virus itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Artinya kita harus menjaga diri kita ini agar kita tidak tertular. Maka dari itu ada sebuah pesan nasihat agama yang mengatakan bahwasanya su'ul khuluqi yu'di, akhlak buruk itu menular. Jadi kalau pesan agamanya, kalau tadi virus itu kan penyakit. Iya. Nah, lebih parahnya adalah akhlak yang buruk. Ya, sehingga akan dia mempengaruhi ke yang lainnya. Maka hati-hati. Dalam hadis dikatakan ar-rajulu 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau kita mau tahu nih bagaimana karakter orang itu, lihatlah dengan siapa dia bergaul. Makanya kan Rasul pernah mengatakan kalau misalnya kita bergaul dengan minyak wangi, kita akan tertular wanginya. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita akan tertular bau daripada seorang tersebut.
Jadi maka dari itu kita buktikan efek virus ini ternyata dia bisa menyebar ke seluruh. Oke, kita akan buktikan bersama bahwasanya virus atau akhlak buruk itu akan menular kepada yang lainnya. Kamera bisa mendekat, kita buktikan. 1, 2, 3. Inilah Jack Queen atau virus yang akan mempengaruhi yang lainnya. Widih, kok bisa sih bang? Ya iyalah. Keren banget. Nah, inilah sebuah analogi yang ingin Bang Ozan sampaikan. Bahwasanya pesannya adalah kita harus pandai-pandai dalam bergaul. Kenapa kita harus bergaul dengan yang baik? Jangan sampai kita tertular dengan akhlak yang buruk. Begitu pula dengan virus corona ini. Ya, kita sama-sama menjaga jarak, menjaga diri kita agar kita tetap dalam kondisi yang sehat dan kita tidak memberikan efek mudarat kepada yang lainnya. Jadi itu yang bisa, pesan yang bisa kita ambil. Nah, kalau permainan ini berhasil atau aksi cerdas ini berhasil, maka kita sama-sama bilang cerdas. Oke. Baik, makasih ya Dar. Iya bang, siap. Oke. Yaudah bang, pamit ya? Dulu nih bang, mau pesanan abang tadi. Oh iya, siap. Makasih ya Dar. Siap. Minta tolong bantu beresin ya Dar. Boleh, boleh, boleh. Bawain meja ya. Iya. Sip. Makasih bang. Ya, siap. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aksi, siap Bang Ozan. Masih ingat dengan sapaan tersebut? Iya, insya Allah Bang Ozan akan kembali beraksi di tahun ini dengan program Beraksi di Rumah Saja. 30 da'i-da'i pilihan terbaik Indonesia akan kembali hadir. Para juara aksi dari musim pertama hingga musim kelima akan kembali berkompetisi di ajang ini untuk menjadi yang terbaik. Dan Bang Ozan termasuk salah satu di dalamnya yang insya Allah akan menjadi perwakilan Kota Tangerang. Kali ini, insya Allah Bang Ozan ingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Sebagaimana yang sudah teman-teman saksikan di awal, Bang Ozan ingin menampilkan aksi cerdas, ceramah dengan analogi sulap. Nah, pasti teman-teman penasaran kan keseruan selanjutnya? Maka dari itu, tonton terus dan dukung terus Bang Ozan. Caranya gampang banget. Yang pertama, ini cara yang gratis. Teman-teman bisa vote Bang Ozan melalui aplikasi video. Bisa download di Play Store, kemudian login melalui nomor handphone yang masih aktif. Kemudian verifikasi, login, dan cari menu Aksi 2020. Di situ ada tulisannya Aksi 2020. Dan klik, kemudian cari foto Bang Ozan yang ada di kloter 8. Kemudian klik terus sampai akhir sampai teman-teman berhasil memvote Bang Ozan. Atau bisa juga dengan cara yang kedua. Apa itu? Bisa melalui dengan SMS. Dengan cara ketik aksi spasi Ozan. O-Z-A-N kirim ke 97288 sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah saksikan terus Bang Ozan akan tampil pada tanggal 1 Mei 2020 pada hari Jumat pukul 2 sampai pukul 5 WIB dini hari live hanya di Indosiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi insya Allah berkah. Eh, berapa tadi? 50 ya? Jangan kaget gitu dong. Bang Ozan TV, inspirasi dakwah.